Fotoloper yang tercinta, kembali lagi dengan kita 101 kelas. Hari ini kita membawakan tema yang berbeda dan asik banget, yaitu mengenai bintang. Lampu yang bisa membentuk bintang, tapi bintangnya di mata kamu ya, bukan di hati kamu ya. Kalau di hati kalian cukup abang aja. enggak. Kalian mau tahu enggak apa yang bisa membuat bintang di mata? Penasaran kan? Oke, saksikan terus setelah yang satu ini ya. Hai photolovers, sebelum mulai jangan lupa subscribe dulu dan klik loncengnya supaya bisa dapat informasi terbaru dari 101 Class. Ya teman-teman, tadi teman-teman saya sudah bilang bahwa ada yang bisa membentuk bintang di mata kamu atau di mata saya atau di mata model cantik seperti adik-adik sekalian yang sedang nonton ini. Ya, enggak lama-lama gua akan kasih tahu nih alat apakah yang bisa membuat bentukan bintang di mata kamu atau dengan istilah fotografinya dengan catchlight ya. Itu saya akan tunjukkan ya. Saya akan tunjukkan. Siap. Berah nyampe juga. Ini dia alat yang membuat bintang di mata kamu atau namanya catchlight. Penasaran kan apa dalamnya? Yes. Biar kita tahu nih apa dalamnya. Biar enggak teka-teki di hatimu. Mari kita buka. Simsalabim. Hai, tara. Ini dia produk yang ada di dalam tas tadi. Ya, teman-teman. Yes, saya balik. Nah, kalian melihat bintang sekarang. Jadi, produk ini namanya Starlight LED. Jadi, inilah yang membuat bintang di mata kamu dan juga di mata model. Yes. Jadi ini terdiri dari 12 LED ya yang membentuk bentukan catchlight di mata model. Terus kemudian dia memiliki watt 15 watt pada setiap lampunya. Oke. Nah, wattnya sangat kecil sekali ya. Sangat ekonomis buat listrik di rumah tanpa memakan banyak biaya buat listrik ya. LED Starlight Plus XS 1800S ini lampu stick ya, bentuknya stick, bukan stick chase ya. Lampu stick yang disatukan sehingga membentuk seperti bintang. Jadi teman-teman bisa membuat bintang di mata. Dan lampu ini memiliki indeks warna yang sangat bagus banget. Dia memiliki CRI 97 ya. Kalau matahari itu CRI-nya 100. Yes. CRI ini apa sebenarnya? CRI ini adalah coloring rendering index ya. Jadi warnanya itu bagus banget ya. Jadi bayangkan kalau matahari 100 dia 97 hanya mendekatin matahari. Jadi Kelvinnya itu bisa kita atur kalau dari Kelvin ya. Dia diputar, bisa diputar ya Kelvinnya dari Kelvin 3200 sampai 5600 Kelvin. Dan kemampuan CRI ini color render index itu membuat skin tone itu sangat bagus banget ya. Warnanya itu sangat cocok untuk base televisi, beauty, make up dan tradisional film ya. Kita bikin film juga bagus, digital fotografi, terus kemudian fotografi teaching dan semua di bidang lainnya. Jadi teman-teman dengan memiliki ini sudah mendapatkan banyak sekali keuntungannya selain bisa memotret model ya. Nanti teman-teman bisa lihat contohnya ada di sini ya.
dia akan membentuk mata, ya. Kalau kita bicara dengan input power, powernya di 24 volt itu di 8 ampere dan memiliki output power 180 watt. Cahaya yang dihasilkan cukup soft juga. Pengaturan warna bisa dirubah light balance tadi dengan color Kelvin tadi. Dan ingat, lampu ini berupa stick ya. Jadi teman-teman bisa ngatur. Jadi bagaimana caranya ya? Teman-teman motretnya itu bukan dari depan lampu ini begini ya, ini salah, tapi kita memotretnya dari sini, fotografer dari sini ya. Jadi nanti hasil fotonya akan membentuk bayangan ya, bayangan di matanya karena lampu ini mengeluarkan warna-warnanya sehingga membentuk cast light di mata model yang kita foto. Ini ada 12 lampu LED yang masing-masing LED itu terdiri dari 15 watt saja. Dan ini kita bisa ubah-ubah ya. Jadi teman-teman bisa ganti-ganti, dia ada berbentuk jadi berbentuk baju ke depan atau berbentuk lain lagi. Kita bisa rubah ya posisinya. Yes, seperti ini. Jadi kita bikin cekung, yes. Ya, jadi teman-teman bisa satukan ini, gini ya. Yes, gini. Jadi ngebentuk bentuk yang baru lagi ya. Yes. Ya. Jadinya seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa cocokin case light-nya. Yes. Ya, ini dia. Jadi bayangkan lampunya seperti ini ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa motonya dari sini, modelnya di depan. Jadi kalau begini seperti ini, dia akan membentuk parabolik ya. Parabolik jadi di matanya itu, jadi bagus banget buat kita bikin model itu lebih cantik, apalagi kita mau moto close up. Nah, yang sering pakai ini adalah fotografer beauty dan juga makeup artist, digital fotografi dan banyak lagi. Jadi gua saranin teman-teman harus punya ini karena dia kita foto pakai handphone pun karena CRI-nya tadi 97 itu udah bagus banget. Jadi teman-teman nanti bisa lihat ya. Hasil pemotretan ini ada di link di atas, saya kasih tahu. Jadi teman-teman bisa lihat kemampuan dari lampu Starlet LED XN1800S ini ya. Ya, saya akan kasih tunjuk di slide ini hasil dari foto-foto yang sudah kita ambil untuk pemotretan dalam close up foto. Ya, kalian sudah lihat kan foto-foto tadi yang barusan ditayangkan? Ya, inilah kemampuan dari LED Starlight LED XN1800S. Yeah. Ya, lu pengin tahu kan bagaimana sih cara mengatur power dan temperaturnya? Ya, sekarang nih gua kasih tunjuk nih caranya. Bagaimana cara mengatur power dan temperaturnya? Oke, di depan ini nggak ada ya pasti. Kita balik ke menu belakang. Taram, yes, yes. Di sini dia ada tombol power berupa dimmer ya. Jadi ada juga tombol on off-nya. Jadi teman-teman bisa hidupin dan matiin melalui tombol power ya. Jadi jangan sampai nggak nekan tombol power. Kenapa?
bakal nggak hidup. Ya, di sini pada tombol-tombol indikator ini dia berbentuk dimmer ya, kita bisa putar-putar. Nah, di sini ada tulisan power ya. Jadi teman-teman lihat aja di tembok ini, saya bikin powernya 1,0,0 berarti dia mati, nggak ada powernya. Tapi kalau kita putar dari 1, terus kita putar ya, sampai dia dapat maksimum di 6. Oke, ini udah terang, ini udah bagus dengan CRI 97 tadi. Ya, teman-teman dapat powernya 6 di sini, P-nya 6, P itu power. Terus kemudian teman-teman bisa ngatur powernya dari tekan dimmer ini. Ini gini, kita ngatur temperatur color ya. Kalau teman-teman di sini lihat 5600, ini dia maksimum di 5600 ya. Kita akan lihat semua warna-warnanya, temperaturnya, jadi sampai ke 3200. Sekarang dari sisi tombol, sekarang kita lihat dari sisi warna ya. Jadi teman-teman lihat pada tembok ini ya. Lihat, saya akan putar white balance-nya dari 5300 ya, tekan 2 kali ya, sampai ke 5600. Lihat deh perubahan yang terjadi ya. Jadi terasa banget kan bedanya. Jadi teman-teman bisa langsung pingin cahaya matahari 5600 Kelvinnya. Jadi di sinilah dia seperti saya nih ya. Kita akan foto ini di saya, tapi saya akan kurangi powernya di 4 aja atau di 5 deh, sedang-sedang aja. Kemudian kita teman-teman lihat skin tone saya ini sekarang di Kelvin 4800. Saya bikin di 5600 ya, sesuai dengan matahari. Nah, ini skin tone saya nih. Ya, skin tone saya di sini. Teman-teman bisa lihat nggak bedanya? Bagus nggak? Saya lepas kacamata ya, biar kelihatan ada bintang-bintangnya di hati teman-teman semua. Jadi ada bentukan bintang di mata saya, dan itu membuat model semakin cantik banget nanti efeknya. Itu yang dinamakan dengan sketch light, yaitu penangkapan sinar lampu oleh mata ya. Mata menangkap sinar itu karena lampunya berbentuk garis batang-batangan panjang LED, dia membentuk bintang di mata saya. Nah, sekarang saya akan rubah settingan white balance-nya ke semua temperatur ya. Saya akan rubah di sini. 1-2 tombol itu buat temperatur. Saya akan rubah dengan segala arah. Teman-teman pasti bisa lihat perbedaannya. Yes. Ya, teman-teman bisa tahu kan bedanya betapa gantengnya saya pakai lampu ini. Jadi kualitas itu nggak bohongin hasil. Jadi lampu ini sangat bagus sekali. Rekomendasi buat kamu yang bikin film, kamu yang bikin foto portrait, dan juga buat kamu yang suka make up. Jadi ini LED Starlight ini yang SN1800S sangat cocok sekali buat kamu-kamu yang suka bikin bintang di mata kamu. Tapi kalau kamu bikin bintang di hati, lu tinggal dekatin aja. jadi curhat. Ya teman-teman, demikian review yang saya sampaikan. Jika teman-teman ingin kepo lagi dengan hasilnya, maka teman-teman lihat video di atas ini ya. Jadi teman-teman tahu bagaimana menggunakan LED Starlight SN1800S. Iya guys. Demikian review produk hari ini mengenai cash light, dan juga bisa untuk produknya LED SN1800S. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan kamu yang pengin kepoin produk ini, nanti saya akan kasih link di bawah ini ya. Jadi teman-teman bisa tahu di mana teman-teman bisa memperolehnya. Iya. Dan jangan lupa, jika merasa teman-teman ini video ini bermanfaat, jangan lupa teman-teman subscribe, karena akan dapat informasi video terbaru dari kita 101 kelas. Oke guys, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
dan stay tune di channel kita 101 Kelas Fotografi. Wow. Bye bye. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di judul yang berbeda. Tetap di channel 101 Kelas Fotografi.